إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Abba Ba'ud Faya ayuhal nas Usikum wa nafsi bitaqwa Allah Wa khuthukum ala tu'atihi wa ta'ati rasulih La'allakum turhamun Ma'asyral muslimin sidang jumat yang berbahagia Pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memperbanyak ibadah dan amal saleh baik ibadah mahdhah ibadah pribadi maupun ibadah-ibadah sosial ibadah ijtimaiyah dengan itu kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan taufik hidayah serta pengampunan kepada kita semua Amin Allahumma amin Kau muslimin sidang Jumat yang berbahagia Sedikit pada khutbah siang ini Saya ingin bicara mengenai puasa dan ampunan Tuhan Puasa dan ampunan Allah Atau maghfirah Kita semua tahu dan sering mendengar Bahawa bulan Ramadan adalah bulan turunnya ampunan itu Oleh karena itu raihlah ampunan itu karena Rasulullah SAW pernah bersabda sungguh disayangkan dan sungguh rugi orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan tapi tidak mendapat pengampunan ya, dalam banyak hadis disebut man adraka syahra Ramadan thumma mata walam yughfar jadi siapa orang ketemu bulan suci Ramadan kemudian meninggal tanpa mendapat maghfirah ampunan dari Allah wah itu orang yang sungguh rugi karena kalau kalau di bulan Ramadan tidak dapat ampunan di bulan yang lain itu lebih susah lagi. Kira-kira mungkin seperti itu. Kaum muslimin rahimallahu mari kita lihat perintah Al-Qur'an kepada orang-orang beriman kepada kita semua mengenai e, meraih ampunan itu yang pertama di dalam surat Al Imron yang sering kita baca dikatakan wasariu ila maghfirah ya berlarilah kamu bersegeralah kamu menuju ampunan Allah kata saroa itu artinya berjalan tapi cepat gitu berjalan cepat bukan bukan berjalan santai. <tuh> di dalam ayat lain di surat eh, Al-Hadid juga disampaikan perintah yang hampir sama ya. Sabiqū maghfirah. Ya, katanya Ber, berlombalah kamu menuju ampunan Allah itu. Jadi kalau tadi berlari, yang kedua ini eh, berlomba. Ya, Musabaqah itu artinya berlomba mencari yang paling depan. Ya, karena orang yang terdepan dalam kebaikan itu orang yang dekat dengan Allah, orang yang dijamin mendapat surga ya. fi fi jannatin na'im. Oh gitu. Jadi dalam satu ayat disuruh lari, dalam ayat yang lain disuruh berlomba menuju magfirah magfirah Allah, ampunan Allah itu. Mengapa demikian? Menurut pakar bahasa Al-Qur'an Al-Isfahani, ya karena magfirah itu penting betul. Yang pertama, karena tidak ada manusia tidak berdosa. Maka ampunan jadi penting. Dan yang kedua, tanpa ampunan setiap orang akan mendapat hukuman dan siksa dari Allah Subhanahu buat Allah karena dalam Al-Qur'an kita semua tahu famayya'mal mitsqala dzarratin khairan yarahu wamayya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah ya jadi siap orang berbuat kebaikan meskipun hanya kecil saja dia akan tahu balasannya ya dzarrah itu diartikan sesuatu yang sangat kecil kecil sekali Yang menunjuk pada sesuatu yang nggak bisa dibagi. Kalau masih bisa dibagi itu ya itu belum kecil. Ini kecil sekali. Itu akan ada balasannya. Demikian juga umayyamal mithqala darratin syarran yarah. Demikian juga kalau melakukan keburukan meskipun kecil saja dia juga akan mendapat balasannya. Jadi tanpa pengampunan tidak ada orang bebas dari siksa. Maka maghfirah itu kata Al-Isfahani, kemudian menjadi penting. Para ulama berkata, ya, "Memberi nasihat pada kita, karena itu jangan pernah ya, seorang dari kita merendahkan kebaikan, meskipun kecil. Juga jangan pernah menganggap enteng ya, meremehkan keburukan, meskipun kecil, karena dalam banyak riwayat di akhirat." di hari kiamat itu justru banyak orang mendapat kemuliaan ya dari kebaikan yang menurut dia kecil. bahkan dia lupa. Tapi kebaikan itu sangat besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah merendahkan kebaikan. Sebaliknya juga jangan pernah meremehkan keburukan meskipun kecil. Ya banyak orang tertahan langkahnya menuju surga karena dihalang dihadang oleh ya keburukan yang menurut dia kecil saja, remeh tidak dianggap tapi boleh jadi itu besar di mata Allah yang menghambat langkahnya menuju ampunan, menuju surga. Kalau muslimin sidang Jumat yang berbahagia itu pentingnya magfirah dan mengapa kita disuruh lari ya, mengejar magfirah ampunan itu kaum muslimin rahimakumullah selanjutnya menjadi pertanyaan kita semua bagaimana caranya meraih atau menggapai ampunan Allah itu ya tentu kita semua tahu ya, banyak sekali ya kalau secara umum ya kita harus mempertinggi iman ibadah dan amal saleh kira-kira begitu tapi ada dua yang pokok yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini jadi E, bagaimana menggapai ampunan itu Pertama harus dicari ya, Dicari dengan beristighfar ya. ah, Istighfar itu dalam bahasa Arab artinya Tolabul maghfirah ya. Istighfar itu e, Mencari ampunan ya, Dengan mengucap astagfirullah Dan seterusnya Memang istighfar bukan hanya secara lisan Tapi dilandasi Oleh spirit bertobat ya, Dan penyesalan jadi dicari dengan istighfar Kapan? Nah, Dalam Al-Quran dan juga Sunnah Istighfar itu sangat dianjurkan di malam hari Di ya, dalam dua ayat disebut Wabil asharihum yastaghfirun Katanya Nabi dan kaum muslimin di awal periode Islam itu Sedikit tidurnya di malam hari minal ma Wabil asharihum yastaghfirun dan di waktu sahur, ya, mereka memohon ampun. Jadi disebut terus waktu sahur itu, itu juga mengindikasikan puasa itu, ya, sahur ya. Nah di dalam ayat lain juga uh, dikatakan wal mustaghfirina bil ashar disebut lagi waktu sahur itu. Orang-orang ya, mulia, orang-orang takwa, dia beristighfar mencari ampunan Allah itu di waktu sahur. Ya, disebut lagi asharnya itu. Ya. Wabil asharihum yastaghfirun di ayat ini wal mustaghfirina bil ashar. Ya. Kapan waktu sahur itu? Ya, menurut kita semua sudah tahu kira-kira sepertiga malam yang akhir. Ya, jadi mungkin yang terbaik itu jam tiga setengah empat atau jam empat sebelum sampai menjelang waktu subuh itulah al ashar ya. nah, orang-orang mulia itu tidak tidur jadi habis sahur tidak tidur ya. atau waktu sahur itu digunakan untuk beribadah ya beristighfar nah itu yang yang pokok yang pertama kaum muslimin sidang jumat yang berbahagia yang kedua amal soleh ibadah yang paling ya, ya yang paling mendukung untuk mendapat ampunan Allah itu adalah banyak berderma ya berzakat berinfak dan seterusnya ini banyak rangkaian-rangkaian ayat yang berkaitan dengan turunnya turunnya ampunan itu ya dikaitkan dengan berderma itu ayat yang saya baca tadi yang di surat Al Imran itu kan wasari ila maufiratim mirabikum wa jannah wa iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sirra yang pertama itu alladziina yunfiquna fis sirra gitu ya kejarlah ampunan dan surga yang disediakan pada orang-orang takwa orang-orang yang mulia siapa yang pertama disebut alladziina yunfiquna diserah orang yang bersedia menginfakkan hartanya di jalan Allah di waktu lapang maupun di waktu sempit waktu susah nah, di situ menurut para ulama ada ihsan di situ jadi kalau berderma berbagi kekayaan lagi banyak uangnya itu ya itu kebaikan tapi itu biasa saja tapi orang lagi susah Ya, uangnya sebenarnya terbatas tapi dia masih bisa mengeluarkan sebagian untuk infak dan sedekah tadi wah oh, itu ihsan ya, jadi itu kebaikan derma ya, ya yang ya, dalam ayat itu dikaitkan dengan datangnya ampunan itu lalu di ayat yang lain itu <tuh> uh, orang yang berderma, orang yang berinfak itu disebut bergandeng bersamaan dengan orang yang beristighfar. Ya ayat yang disebut tadi wal mumfikina wal mustaghfirina bil asha. Wal mumfikin wal mustaghfirin itu disebut bersama-sama. Jadi orang yang memohon ampun juga dia orang yang mendermakan. Ya sebagian hartanya untuk kebaikan umat, untuk proyek-proyek keagamaan dan kemanusiaan. Itu dua hal yang menjadi kunci ya. datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama kita sering mendengar di bulan suci Ramadan ini merekomendasikan pada kita semua untuk banyak berderma. Karena itu membuka pintu datangnya mafir. Kau muslimin rahimullah dalam hadis sahih yang kita juga sering mendengar Nabi mengatakan ittaqun nara walau bisyik kita kata Nabi cegah halangi api neraka itu walaupun dengan hanya separuh biji kurma bayangkan itu biji kurma itu kecil ini ya, separuhnya lagi jadi lebih kecil lagi apa maknanya itu? Uh, oh, menurut hemat saya bukan kita disuruh berderma separuh biji kurma, bukan begitu. Tapi jangan orang Islam itu tidak berderma. Ya, sedapat mungkin usahakan. Ya walaupun hanya sebiji kurma gitu Ya, ya kalau mampu jangan jangan separuh biji kurma, satu kilo kalau perlu satu kintal gitu ya dibagikan pada orang-orang yang berpuasa orang-orang yang tidak mampu supaya bisa berbuka nah itu itu nasihat dari Rasulullah jadi ya, mencegah neraka itu kan artinya orang kemudian dapat ampunan dan memperoleh surga kira-kira seperti itu kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia itu ya gua jalan yang ampuh sesungguhnya yang yang membukakan pintu rahmat dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. muslimin sidang Jumat yang berbahagia, ya. magfirah itu sungguh penting dan sungguh besar karena menurut Imam Ar-Razi ya, Imam besar pengarang tafsir Ar-Razi itu eh ampunan Allah itu maknanya empat. Jadi kalau orang mendapat ampunan Allah itu dapat apa? Oh dia bilang oh itu dapat empat Empat kebaikan. Yang pertama, kalau orang mendapat pengampunan itu ada pemutihan. Ya, yeah. itu diartikan takfirudzunub. Ya, yeah. penghapusan dosa-dosa. Iya, -dosa. yeah, kita tahu itu. Jadi ada pemutihan, dosa-dosanya dihapus. Itu makna yang yang kedua tabdilus sayyiat bil hasanat. Jadi, bukan hanya dosanya diampuni, tapi keburukannya, kejelekannya itu diganti dengan kebaikan. Itu ada berapa ayat di dalam Al-Quran? Ya, orang yang beriman, e, bertobat, dan beramal saleh itu yeah, beristighfar tadi itu terus dia dapat pengampunan. Terus dikatakan, "Uleh ikeleddi na hasanat." Mereka itulah orang-orang yang keburukan-keburukannya diganti dengan kebaikan-kebaikan. Wah itu keuntungannya orang mendapat maafiro dan itu maknanya yang kedua dan yang ketiga kata Imam Ar Razi itu juga bermakna kamalat nafsaniyah ya, semacam apa ya pencerahan ruhani spiritual enlightenment. Jadi orang kalau mendapat ampunan dia juga mendapat pencerahan sehingga hati pikirannya bersih, perbuatannya juga bersih, terpelihara dari dosa-dosa, dan dia memperoleh kedamaian. Itu makna ma'firoh yang ketiga. Jadi jadi makin tinggi. Ada pemutihan, ditambahkan kebaikan, kemudian pencerahan, spiritual enlightenment, dan puncaknya itu menurut Imam Orwazi ma'firoh itu artinya al-jannah artinya surga. Jadi dia katakan kalau orang dapat maghfirah, dia mesti dapat surga, tapi tidak sebaliknya. Tidak bisa dibayangkan orang mendapat surga tidak tidak mendapat pengampunan, itu enggak ada logikanya. Tapi kalau mendapat pengampunan dia ya, mesti mendapat surga. Itu sebabnya di dalam Al-Qur'an maghfirah itu selalu disebut lebih dulu dari surga. Ya di di Al Imran tadi kan wasariu ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Di Al Hadid juga begitu. Sabiku ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Jadi ampunan dan surga. Ya, ada di ayat lain wa adallahu alladhina amanu wa amilus minhum maghfirah wa ajran azima. Orang yang beriman dan, beramal saleh maka bagi mereka satu maghfirah dan yang kedua ajran azima, pahala yang agung. Nah, menurut banyak ahli tafsir ajran azima itu maksudnya surga. Jadi kalau ada maghfirah ada jannah. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannat. Orang yang beriman berjihad di jalan Allah dengan harta, dengan jiwa raga, Oh akan diampuni Terus jannah. Jadi itu hampir pasti Kalau orang memperoleh pengampunan Dia insya Allah Memperoleh surga kaum muslimin sidang jemaat yang bahagia. Kita berdoa Dan penuh harap Dan berhusnudzan Mudah-mudahan Ibadah puasa dan amal saleh Yang kita tunaikan Di bulan suci Ramadan ini mengantar kita semua meraih ampunan Allah itu. Amin. Demikian khutbah singkat ini disampaikan. Mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita semua. Barakallahu li walakum fil quranil azim. Wa <Sessizia> nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dikil hakim. Aku qawli lihada wa astaghfirullah li walakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله، الحمد لله الذي <applause> بذكره تطمئن القلوب، <applause> وبفضله ورحمته تغفر الذنوب. أشهد أن لا إله إلا الله الخالق المعبود، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الصادق <applause> المحمود. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ذوي الكرم والجود، وسلم تسليما كثيرا أما بعد. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون" قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم "إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون" الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمشركين، ولا تجعلنا تحت أقدام المنافقين الظالمين، اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَاسْأَلُوهُ مِنْ فَضْلِ يُؤْتِكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَأَكِمِ الصَّلَاةُ